Selamat ya Ibu, secara resmi Ibu terpilih mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 175 juta. Pajak ditanggung pemenang. Info gue enggak mau klik link guys, takut soalnya di sini ada akun YouTube gue. Oke, jadi gini. Kita pura-pura senang aja. Ya Allah, akhirnya aku dapat hadiah. Kita bilang gitu aja guys. Kita pakai kata ya Allah. Ya Allah. Kok bisa? Ya Allah, bisa langsung nikahin. Nikahin siapa, Bor? Jangan macem-macem, Bor. Nikahin. Wah, cinta. Nikahin Kim Sok Jin. 175 juta nikahin Kim Sok Jin. Nih guys, dibalas lagi. Jadi untuk cara pengambilan hadiahnya, apakah sudah diketahui Ibu? Kita bilang, belum Pak. Kita speak-speak bego aja guys. Sampai satu jam. Kok harus, harus bawa kantong kresek ya? Kok kantong kresek sih, Bor? Gila, masa dia bawa kantong kresek? Nih guys, katanya, mohon maaf Ibu, pengambilan hadiah tidak bisa diambil langsung. Oh, mungkin maksudnya karena gue mau bawa kresek gitu ya. Disangka kesono mau ngambil langsung. Gokil, gokil. Ini masih ngetik guys, masih ngetik guys. Nah, kita tunggu aja sampai dia selesai mengetik. Ngetiknya lumayan lama ya dia ya. Syarat dan ketentuan berlaku Ibu, hadiah bisa diklaim melalui transfer bank atau bisa juga melalui tim Shopee kami yang mengantar langsung ke alamat Ibu. Kita bilang gini, diantar persyaratannya apa Pak? Ya kan? Kita pakai kata diantar. Diantar kemana lagi? Diantar kemana Pak? Lu mau Bor, kadang suka bikin kayak gue bego di depan orang gitu. Ya ke rumah Ibu. Anda. Tanda seru guys, dia kayaknya udah mulai kesel deh sama gue. Mampus lo. Kita bilang gini aja guys, aduh maksudnya persyaratannya apa Pak? Gue gak ngerti lagi nih sama ini keyboard. Aduh saya gak punya rumah. Kan Bor, lu makin nurun-nurunin gua. Katanya jangan bercanda ya Ibu, kita di sini kerja dan hanya untuk menyerahkan amanah pada konsumer Shopee. Lu bawa amanah. Lantas Ibu selama ini tinggal di mana? Kita bilang bercanda aja ya guys. Gua enggak tahu sini bercandanya bakal jadi bercanda apa ke belakangnya. Tapi gua tuh pengen cuma bilang bercanda Pak gitu doang guys. Bercanda. Bambang. Semoga lu namanya Bambang deh Pak. Nah dia balasnya gini guys, panjang banget. Oh baik Bu, apabila hadiah mau diantarkan, berikut persyaratan yang harus Ibu penuhi. Belum kami mengirimkan hadiah Ibu, Ibu wajib membayar biaya pajak pemenang sebesar 1.500.000. Setelah Ibu menyelesaikan biaya administrasinya, tim kami akan segera berangkat mengantar hadiah Ibu sampai tujuan. Oke, kita bilang gini aja, apa? Harus bayar 1.500.000? Kita bilang gitu aja guys. Kita pakai kata apa ya? Apa? Pak? Nggak bapa apa, Pak? Kok tulisannya sih? Apa, Pak? Tulisannya burem dong. Apa, Pak? Tulisannya burem. Gue gondok sih kalau jadi bapaknya, guys. Udah nulis panjang-panjang. Terus dibales, apa, Pak? Tulisannya burem. Burem bagaimana ya, Ibu? Dia masih ngetik guys, dia masih ngetik. Oh my god. Saya sarankan Ibu untuk menggunakan kacamata agar tidak ada kesalahan dalam memenuhi persyaratan. Jadi kita bilang ini aja guys, mata gue emang min, ya kan? Tapi gue udah pakai kacamata nih. Kita pakai kata mata guys. Mata. Lu. Mata. Lu tuh belum pernah kelilipan kulkas. Tanda tanya lagi guys, maksud Ibu apa katanya? Dia masih ngetik guys, mungkin dia udah mulai emosi nih kayaknya nih sama gue nih. Ayo Pak, emosi
Mungkin dia udah mulai emosi nih kayaknya nih sama gue nih. Ayo pak, emosi, keluarin emosinya pak. Ibu kira kita main-main. Harap sopan ya bu, jangan main-main supaya hadiah ibu bisa cepat cair ke tangan ibu. Cair lu kira air. Oke, kita bilangin aja, duh ini keyboardnya pak, padahal mah gak bakalan ketik apa yang pengen gue ketik. Oke, gitu pakai kata duh ya guys. Duh, buta lagi. Duh, buta, gak bisa baca. Oke guys, dia balas nih. Nah, katanya, mohon maaf ya bu, jika ibu hanya main-main, hadiah ibu bisa hangus atau diberikan kepada pihak lain. Bodo amat pak, gue gak peduli. Lu ambil lah sana buat poya-poya. Udah kesel guys. Saya minta tolong kerjasamanya. Oke, kita udahan pakai keyboard koreksi otomatis guys. Kita balas pakai kemauan kita sendiri. Gua kesel. Udah gondok. Ambil sana, ambil hadiahnya. Biar lu cepet kaya. Cepet kaya. Pakai tanda seru guys. Ambil sana, ambil hadiahnya biar lu cepet kaya. Bajingan kau. Guys. Guys. Sumpah bengek. Kenapa jadi nyoloy? Nyoloy dong, nyoloy. Caps lock jebol, pak. Kita bilang gini, guys. Lagian lu jangan sok-sokan mau nipu tukang tipu. Kita pakai tanda bengek. Bocah edan kau katanya. lagian lu jangan sok-sokan mau nipu tukang tipu. Di mana lo? Di sini. Sini lo. Berantem ujung-ujungnya gue. Aduh, gue lupa pakai caps lock. Awas aja saya cari kau katanya. Cari. Penghinaan ini bisa saya laporin pencernaan. Pencemaran nama baik. Laporin ke caps lock, guys. Laporin aja, gue enggak takut. Yang ada nanti lo sama antek-antek lo yang ditangkep polisi gara-gara bawa nama sope. Ih, kok udah gak ada itunya guys? Gue udah ngetik capek-capek diblokir. Sial.